Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya untuk menginformasikan harga sayuran dan cabai di pasar induk padi di Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita, para pedagang, para petani, dan semuanya saja yang membutuhkan informasi harga sayuran dan cabai hari ini di pasar induk padi. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dan terkini. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan cerah di sekitaran pasar induk padi Jawa Timur. Oke teman-teman ya, untuk hari ini harga sayuran cabai rawit merah mulai naik cukup lumayan ya. Selanjutnya langsung saja kita informasikan, kita mulai dan kita awali seperti biasa untuk harga bawang merah. Untuk harga bawang merah hari ini di pasar induk padi lumayan naik, ini Rp19.000 teman-teman ya, biasanya Rp18.000, hari ini Rp19.000. Ada juga yang Rp17.500 dan Rp20.000 per kilonya. Jadi tergantung kualitasnya dan besar kecilnya serta jenisnya untuk bawang merah ya. Selanjutnya untuk bawang putih, eceran Rp20.000 kalau keroncongan harganya Rp17.000 per kilonya. Sedangkan untuk yang kering Rp26.000, kalau yang enggak besar Rp22.000 per kilonya. Jadi kalau keroncongan lebih murah lagi, harganya sekitar Rp17.000 per kilonya. Oke, setelah bawang merah dan bawang putih, kita lanjutkan dulu informasi lainnya. Kita lanjutkan untuk harga kentang. Untuk harga kentang juga cukup stabil. Jadi untuk harga kentang mulai harga Rp3.000 yang PL kecil-kecil itu, Rp6.500, Rp8.500, Rp9.000, ada yang Rp10.500 serta Rp11.500 per kilonya. Kalau yang besar-besar harganya Rp11.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan dulu informasi untuk harga tomat, harga terong dan lain-lain. Jadi untuk hari ini harga tomat cukup stabil di harga Rp3.500. Kalau ini Rp2.500, jadi mulai harga eceran Rp2.500 dan Rp3.500. Kalau keroncongan atau pedian itu harganya Rp1.750 per kilo. Jadi kalau belinya satu peti atau satu kotak isinya 60 kilo lebih, harganya sekitar Rp1.750. Oke, jadi harga tomat cukup stabil di harga Rp1.750 kalau keroncongan atau pok-pokan atau pedian itu, kalau eceran sekitar Rp2.500 sampai Rp3.500. Sedangkan untuk harga buncis, ada yang Rp7.000, biasanya serap teman-teman ya. Ada yang Rp7.000 dan Rp8.000 serta Rp9.000, tapi rata-rata Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Untuk timun baby ini harganya Rp3.000, ada yang Rp2.500. Sedangkan untuk timun yang biasa harganya Rp2.000 per kilonya. Jadi ada yang Rp2.500, Rp3.000 dan Rp2.000. Kalau pokokan harganya Rp1.500. Untuk terong lalap atau terong padi ini harganya Rp2.000 per kilonya. Untuk terong-terongan atau terong teman ya, memang harganya agak murah hari ini. Bahkan ada yang Rp1.000 per kilonya. Jadi kalau acaran masih Rp2.000, tapi kalau borongan ada yang Rp2.000, ada yang Rp1.000, bahkan ada yang Rp1.500. Jadi untuk harga terong sangat murah sekali. Sedangkan oyong juga sangat murah sekali teman ya, acaran cuma Rp2.000 sampai Rp2.500. Kalau pok-pokan harganya ada yang Rp1.000. Sedangkan untuk jeruk nipis atau jeruk pecel ini teman ya, harganya Rp10.000. Jadi masih agak lumayan kalau jeruk pecel harganya di kisaran Rp10.000. Sedangkan untuk hari ini jagung manis juga mengalami penurunan teman ya. Untuk hari ini jagung manis Rp3.000 per kilonya, jadi agak murah jagung manis.
Ini sawi putih ini Rp2.000 teman-teman ya per kilonya. Kalau belinya banyak harganya cuma Rp1.500 sampai Rp1.000. Untuk waluh ini juga sangat banyak sekali ya di pasar Nupari, waluh, bungkuan dan lain-lain. Selanjutnya kita informasikan untuk harga cabai-cabian, mulai cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar dan cabai hijau besar, dan jenis cabai-cabai lain. Cabai kering juga ada teman-teman ya. Ini biasanya impor dari luar negeri kalau cabai kering. Selain cabai rawit biasa juga ada cabai kering ya di pasar Lupari ini. Nah, tapi kalau harganya kurang tahu teman-teman ya, jarang membawa karena. Oke, hari ini jam 2 siang untuk harga cabai rawit merah hari ini mengalami kenaikan teman ya. Jam 2 ini untuk jenis ori harganya Rp19.000, untuk jenis gandrung Rp17.000, kalau yang dari lengkong nganjuk itu harganya Rp15.000 per kilonya. Jadi untuk harga cabai rawit merah, kalau yang jenis ori atau asmoro harganya Rp18.000 sampai Rp19.000, untuk jenis gandrung harganya Rp17.000, dan jenis lengkong atau jenis dari nganjuk itu harganya Rp15.000. Jadi mengalami kenaikan yang cukup lumayan untuk cabai rawit merah hari ini. Kemarin sempat Rp15.000 dan Rp16.000, hari ini untuk jenis ori harganya Rp19.000. Sedangkan untuk cabai lalap harganya Rp10.000. Sedangkan untuk cabai merah besar hari ini juga turun harga teman ya. Yang kemarin Rp23.000, Rp22.000, hari ini cuma Rp19.000 per kilonya. Ada yang Rp19.000, ada yang Rp16.000 per kilo. Jadi untuk cabai merah besar juga mengalami penurunan ya, kemarin sempat Rp23.000, jadi hari ini cuma Rp19.000, ada yang Rp16.000 per kilonya. Sedangkan untuk cabai merah keriting harganya juga sama, Rp17.000 per kilo. Untuk cabai hijau besar harganya lumayan, masih Rp12.000. Jadi kalau cabai merah keriting Rp17.000, untuk cabai merah besar ada yang Rp16.000, ada yang Rp19.000. Jadi cabai hijau besar ini harganya Rp12.000. Jadi sudah 2 hari ini harganya naik Rp12.000 per kilo. Dan untuk cabai merah keriting masih Rp17.000 per kilonya. Jadi cabai merah keriting kemarin sempat Rp19.000 dan Rp23.000, hari ini cuma Rp17.000 per kilo. Oke teman ya, untuk harga cabai rawit merah, cabai merah besar, kita lanjutkan dulu untuk harga lainnya. Untuk labu air atau pelunceng sangat banyak sekali teman ya, harganya juga cukup murah. Stoknya atau barangnya juga sangat banyak sekali di pasar untuk hari ini. Untuk pelunceng atau labu air ya. Untuk kacang panjang hari ini juga agak turun teman ya, sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo untuk kacang panjang. Jadi untuk blonceng atau labu air di pasar Induk Pari hari ini mulai harga Rp1.000 sampai Rp2.000 per bijinya. Langsung saja kita informasikan untuk harga wortel. Untuk harga wortel hari ini untuk yang ST harganya Rp2.500 sampai Rp3.000, untuk yang super atau yang biasa lumayan harganya Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya. Sedangkan untuk wortel manis harganya mulai Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk seledri harganya Rp11.000 per kilo. Sedangkan untuk sawi gajah atau pokja ini harganya Rp4.000 per kilo. Untuk selada keriting per kilo harganya Rp7.000. Jadi untuk selada keriting antara Rp7.000, ada yang jual Rp8.000 di pasar Induk Pari ini. Selanjutnya untuk brokoli atau ini bungkul hijau ini harganya Rp15.000 per kilonya. Untuk harga buncis juga masih lumayan ya, Rp7.000 sampai Rp8.000. Sedangkan untuk kubis hari ini cuma Rp4.500 per kilo. Untuk manisa atau kundes harganya Rp1.500 kalau borongan, kalau banyak, kalau per kiloan harganya Rp2.000. Untuk selat bawang pre atau daun bawang harganya Rp9.000. Untuk bungkul putih ini harganya Rp7.000. Jadi kalau kubis harganya Rp4.500 per kilonya.
Sedangkan untuk sawi putih ini harganya Rp2.000 per kilo kalau bobokan. Kalau eceran harganya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Sedangkan untuk bawang bombay ini kalau eceran harganya Rp17.000 per kilo, kalau keroncongan harganya Rp14.000. Jadi kalau belinya keroncongan lebih murah lagi. Oke teman ya, untuk okja ini atau sawi gajah juga masih Rp4.000 sampai Rp5.000. Oke, selanjutnya kita informasikan untuk harga pon-pon ya. Untuk kunir harganya Rp6.000, kalau kencur Rp19.000. Untuk jahe merah harganya Rp18.000, jahe merah harganya Rp19.000, jahe gajah Rp12.000 per kilo. Untuk kunci harganya Rp8.000, sedangkan untuk harga lengkuas harganya Rp6.000 atau Rp5.000 per kilonya. Untuk bongkar hari ini juga murah sekali teman ya, harganya Rp2.500 turun lagi, sedangkan untuk walau harganya Rp3.000 sampai Rp3.500. Oke teman ya, untuk harga kangkung atau kenikir hari ini Rp1.000, kangkung juga Rp1.000 sampai Rp1.500. Terong ini diubral ya teman ya, 15 kilo harganya cuma Rp10.000. Gambas juga sama, satu keresek itu atau satu plastik itu harganya cuma Rp10.000. Selain untuk bayam masih Rp1.500 sampai Rp2.000, sawi juga Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilo. Untuk pare di pasar induk pare ini juga masih Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk kangkung juga masih Rp1.000 sampai Rp1.500. Selain itu ada ubi jalar. Ini sawi ini Rp2.500 atau Rp2.000. Untuk timun kalau bok-bokan ini harganya Rp1.500 teman ya. Oke teman ya, untuk informasi harga sayuran dan cabai hari ini di pasar induk pare saya akhiri sekian dulu. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang telah subscribe dan mendukung channel saya ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.